Nah, dulu. Enak. Baik, gimana nih? Shalom. Mana pakai bu? Baik, kayaknya baru kita soalnya belum keluar. Nggak apa, Will kan bisa langsung aja sementara ya. Karena waktu juga sudah sinyalnya nanti. Amat. Iya. Ya. Baik, nanti mungkin Pak Arif akan troubleshoot dulu sebentar. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik kelas SD ya, terutama kelas 6 di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan masih semangat ya. Nah, musim-musim seperti ini adik-adik ada amanat untuk belajar dari rumah bersama kami, Pusdatin dan Duta Rumah Belajar. Baiklah, untuk materi kali ini kita ke kelas 6 SD, yaitu dengan tema subtema pembelajaran 2, Bumiku dan Musimnya. Nah, adik-adik, nah, adik-adik, sekarang ini kan di adik-adik ini berasal dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, mungkin adik-adik ada yang bisa menyebutkan sekarang di daerahnya sedang musim apa? Ya, bukan musim buah-buahan yang ibu maksud ya, tapi musim itu berkaitan dengan cuaca. Baik. Bentar. Indah. Nah, baik. Adik, ada berapa musim yang kamu ketahui? Nah, coba dari yang sudah kita pelajari, musim ada berapa yang kita ketahui? Yang pertama adalah, ntar ini agak ini nih, slide show-nya. Oke, ini ada gambar tanah yang retak ya. Nah, kalau ibu tanya ini gambar musim apa kira-kira adik-adik bisa tahu ya. Kalau tanah yang retak itu berarti di daerah tersebut sedang mengalami musim panas. Oke. Nah, ini ada gambar daun-daun ya, daun-daun berguguran atau ini adalah musim gugur. Ya, kemudian di antara musim setelah musim gugur. Nah, kalau di barat itu ada musim salju ya. Nah, kalau di kita di Indonesia tidak turun salju ya, tapi musim dingin ya. Oke, ini dari gambarnya adalah musim dingin. Oke, setelah musim dingin itu adalah musim. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Itu ada gambar bunga-bunga ya. Ini ada di, coba kira-kira di negara mana yang banyak tumbuh bunga-bunga ya. Ada kincir angin. Ada yang bisa menjawab itu musim apa bunga-bunga tumbuh, ada tunasnya, kemudian ada kincir angin. Oke. Itu adalah musim semi. Jadi ada empat musim yang kita ketahui ya. Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi ya. Dari gambar-gambarnya adik-adik bisa melihat di sana. Oke,
apa yang menyebabkan terjadinya musim? Nah, yang empat tadi sebetulnya kira-kira mengapa bisa terjadi, ya? Mengapa ada perbedaan musim? Misalnya bulan ini sedang musim panas, kemudian tiga bulan berikutnya musim dingin, kemudian tiga bulan berikutnya lagi musim panas, ya. Nah, berselang-seling. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan perbedaan musim itu terjadi? Ini ada video, ya. Tapi Ibu tayangkan di akhir saja. Takutnya nanti sinyal tidak mendukung. Setelah terakhir nanti baru kita simak video ini, ya. Mudah-mudahan ada waktu. Kita lanjut saja videonya. Oke. Ada berapa musim di Indonesia? Oke, yang kalian ketahui. Oke. Bagi jawabannya, Indonesia hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim panas dan musim dingin. Benar ya? Di Indonesia adakah salju? Ada ya, di pegunungan Himalaya ya, karena suhunya sama sangat dingin. Oke. Kemudian, nah, mengapa Indonesia itu hanya punya dua musim? Kita lihat di gambar global ya, itu ada global, kemudian ada garis khatulistiwa ya, garis yang membagi dua bumi sama besar ya, bujur lintang utara dan lintang selatan ya, di mana Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Dan ada pembagian ya, pembagian iklim ya, tropis dari lintang berapa ke lintang berapa, kemudian subtropis ya, kemudian yang beriklim sedang dari lintang utara berapa sampai ke derajat lintang selatan berapa, kemudian yang beriklim dingin ya, kita tahu yang beriklim sangat dingin. Oke. Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis yang hanya mempunyai dua musim saja ya, musim panas dan musim dingin ya adik-adik. Jadi di Indonesia tidak ada musim gugur dan musim semi. Jadi jelas ya mengapa Indonesia hanya punya dua musim, karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Oke, sehingga iklimnya tropis. Nah, negara-negara yang di luar daerah tropis, ada yang beriklim subtropis, ada yang beriklim sedang, dan beriklim dingin. Tapi untuk Indonesia, karena berada dilewati garis khatulistiwa, maka hanya punya dua musim, ya, seperti yang kita ketahui, ya. Kalau tidak musim panas atau kemarau ya, musim panas yang panjang itu disebut kemarau, dan musim dingin yang menyebabkan hujan ya, atau banjir. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa musim bisa terjadi ya? Dari pembelajaran musim itu bisa terjadi karena rotasi apa revolusi? Yo, apa bedanya rotasi dengan revolusi? Ya, kalau rotasi bumi ya, yaitu gerakan bumi mengelilingi sumbunya ya dalam waktu 24 jam itu mengakibatkan apa adik-adik? Bumi mengelilingi sumbunya ya dalam sehari semalam selama 24 jam. Nah, apa yang diakibatkan dengan perputaran bumi itu? Ya, rotasi bumi mengakibatkan perbedaan siang dan malam ya. Nah, kalau misalkan di Indonesia saat ini sedang siang,
maka di Amerika sedang malam ya, karena perbedaan waktunya hampir 12 jam. Baik, itu rotasi. Nah, sekarang musim. Musim. Nah, musim ini dipengaruhi oleh gerakan matahari mengelilingi bumi ya. Nah, gerakan matahari mengelilingi maksud Ibu gerakan bumi mengelilingi matahari ya. Ini ada gambar matahari, kemudian ini ada gerakan bumi ya. Nah, bumi mengelilingi matahari itu berapa lama? Tahu. Revolusi bumi berapa lama? Sama DRB-nya mana, Bapak? Berapa lama? Ya, Elian Malik, 365 hari. Oke, 1 tahun. Bagus, kita beri aplaus dulu ya untuk Elian ada Tegan Papua. Oke, 356. Mungkin maksudnya 365 ya. Ya, ada yang 1 tahun ya. 1 tahun itu 365 hari. Ada 366. Oh ya, 366 boleh. 366 kalau tahun kabisat ya, Februarinya 29 hari. Oke, bagus adik-adik ya. Berarti bumi mengelilingi matahari butuh waktu 365, atau 365 seperempat hari ya. Nah, jadi yang seperempat itu nanti dikalikan 4 dalam 4 tahun. Nah, pada tahun keempat jadi harinya jadi 366. Makanya kita kenal dengan kalender ada tahun kabisat, yaitu tahun yang bisa habis dibagi 4. Seperti tahun ini sekarang 2020, berarti 2020 habis dah dibagi 4. Ya, 2020 habis dah dibagi 4. Ya, ya Elian Malik, oh cepat jawabannya ya. Sinyalnya bagus ya, Dek Elian ya. Nanti ya habis. Oke, bagus. Applause ya. Ya, habis ya semua pinter-pinter semua. 2020 habis dibagi 4. Jadi 2020 punya 1 bulan yang harinya lebih 1 hari dibandingkan tahun-tahun tahun-tahun yang lain ya. Oke, bulan apa itu? Ada yang tahu? Yo. Yo, ada tanggal 29. Oke, Elian. Waduh, cepat Elian ya. Sinyalnya bagus nih. Oke, macet. Dengan Papua macet. Oke. Jadi ada 1 bulan di tahun kabisat yang harinya itu iya bulan Februari. Ya, betul. Tahun ini udah ya 29 Februarinya. Jadi tahun ini adalah tahun kabisat. Oke, betul-betul Februari Syahrul Yasir. Oke, ya. Oke, ini ada gerakan matahari ya, dikelilingi bumi yang selama 365 hari. Oke, sekarang tanggal berapa nih? Nih, lihat kelihatan nggak nih posisinya ya. Di utara matahari itu pada posisi tanggal 21 Maret ya. Lihat bumi yang posisinya di atas matahari. Ya, tanggal 21 Maret, bumi posisinya berada di atas matahari, ya. Kemudian pada tanggal 21 Juni, posisi bumi di mana? Ayo, posisi bumi di mana tanggal 21 Juni? Ayo, coba siapa yang mau menjawab? Oke, ayo jawab, diketik. Ini AI di kolom chat, ya di kiri. Oh ya, terkepuk. Ketik di kolom chat ya, kalau mau menjawab ada kolom chat ya. Nah, langsung dijawab. Hari Firdaus di kiri. Oke, di sebelah kiri matahari ya. Tanggal 21 Juni. Berarti kalau sekarang tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal berapa? 3 April ya. Oke, di mana kira-kira posisi sekarang di sebelah mananya matahari? Oke. Di antara. Oke, kira-kira gambarnya di antara, iya, barat daerah di samping barat daerah ini ya, kiri berarti timur, berarti di atasnya timur sedikit ya. Oke, sekarang misalnya bumi berada di tanggal 23 September. Nah, di mana posisi bumi pada tanggal 23 September? Papua. Di bawah, yang lain, ya saya di bawah, Elmiro Mubarok, di selatan, bagus, ya, di bawah, maksudnya di selatan, ya. Oke, di bawah, oke, pintar semua, ya, kita berikan aplaus dulu buat anak-anak Indonesia yang hebat-hebat. Betul bahwa posisi bumi pada tanggal 23 September berada di bawah matahari, ya. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir, pada bulan Desember atau akhir tahun,
Di manakah posisi bumi? Oke, Lian Malik. Ya, di kanan. Oke. Yang lain? Iya, di... Ya, Repaldi di kanan. Mitari di kanan. Elmi Borok di kanan. Oke, di kanan matahari. Ya, di sebelah timur ya. Maaf, tadi berarti sebelah timur ya. Ini kalau yang sebelah barat ya, di kiri ya. Berarti betul tadi ada yang menjawab barat daya. Oke, jadi akhir tahun bumi berada di kanannya matahari atau di sebelah timur. Betul ya. Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, ini ya. Ini adalah garis yang membagi bumi dua sama besar, yaitu lintang utara dan lintang selatan, ya, ada garis ekuator. Jadi bujurnya kalau lintang cuma sampai 90 derajat, ya. Oke. Selain garis lintang ada garis apa satu lagi namanya? Untuk koordinat bujur Hauzan, bujur Ibnu Hafiz, Dini Malika bujur. Oke, bujur ya, bujur. Ada dua bujur juga. Ya, bujur apa? Bujur apa? Ada dua bujur ya. Kalau lintang ada dua, lintang utara dan selatan. Oke, Rizkia barat dan timur Ibnu Hafiz. Oke, bujur barat dan bujur timur ya. Berapa besarnya bujurnya? Yo, berapa derajat? Ayo ketik di kolom chat. Ayo. Oke, berapa derajat? Hafiz. Tegan Papua ya, berapa? Iya, Elian Malik 180 derajat. Oke, aplaus ya Elian. Hari ini juara ya, banyak menjawab ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada hadiah dari Yang Maha Kuasa ya buat ya Rizkia Hafiz Belitung. Oke, Belitung 180 derajat. Kaisra 180 derajat. Oke, berarti bagus-bagus sinyalnya. Syahrul Yaser 180 derajat. Oke, betul ya. Jadi kalau bujur ada 180 derajat, kalau lintang hanya 90 derajat. Oke, nah ini dia ya. Ini adalah gambar ya Indonesia di bujur dan lintang ya. Oke. Coba dari gambar itu adik-adik ketik di kira-kira Indonesia ada di, Ibu tanyakan dulu lah. Lintangnya ya, itu berada di lintang yang bawah ya, lintang selatan ya, ya di atas Indonesia. Indonesia, berapa derajat lintang sampai berapa dari gambar itu? Ya, Tegan Papua 5, oke 5 derajat, betul. 5 derajat posisinya di bawah sedikit. Pak Afli, 6 derajat sampai 11 derajat, Elian Malik. Oke, aplaus untuk Elian ya. Aplaus untuk semuanya. Oke, jadi ini betul bahwa Indonesia berada di lintang selatan ya. 6 derajat sampai kalau digambar ini 11. Bujur derajatnya. Oke, sekarang bujur derajatnya Ibu tanya. Dari berapa sampai berapa? Di kolom chat ya, bujur derajatnya. Oke, Ibu tunggu. Sampai 141. Oke, yang lain. Ayi, sini Ayi. Elian Malik, 94 sampai 141. Oke. Oke, yang lain, Repaldi. Oke, yang lain, 94. Oke. Oke, betul semua ya. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang siap-siap nih ada satu pertanyaan dari Ibu ya. Jadi Indonesia tadi berada di antara ya, kalau lihat di gambar 95 derajat ya, bujur
sampai 140-an ya, dan lintang selatan 6 sampai 11. Oke. Nah, sekarang di manakah posisimu? Ya, di berapa derajat lintang dan bujurnya? Yang mau menjawab. Kalau Ibu di mana nih? Ibu posisinya di sini. Nah. Ibu ya di sekarang sedang online di Pulau Belitung ya, kira-kira. Oh, tadi di maaf, maksud Ibu ini garis nol ya, di atas garis nol itu ada lintang utara ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke ya, posisinya. Jadi nol. Jadi berarti garis khatulistiwa ya. Ibu mohon maaf, tadi maksudnya 6 derajat lintang utara ya. 6 derajat lintang utara berakhir di 11 derajat lintang selatan ya. Tadi Ibu bilangnya 5 derajat lintang selatan. Oke. Gini mungkin ya suaranya betul. Oke, di mana posisimu sekarang? Oke, ada yang mau menjawab? Ketik di kolom chat. Di sini di Belitung Tengah. Syahrul Yaser. Syahrul berarti di Indonesia Tengah, berarti di mana? Di Kalimantan ya? Belitung. Oh, ada yang Belitung Selatan. Oh, ada yang Selatan, Tasikmalaya, Kalimantan Utara. Selatan, waduh, Semarang, waduh, Dika, di Tasik, oke. Ada yang di Jawa Barat, Tasikmalaya, Bintang, oh, Kalimantan Utara, Masya Allah ya. Ini banyak sekali ya. Alhamdulillah ya, oh, Nitaria, Belitung, oke. Banyak sekali. Baik, oke, Gresik, Jawa Timur, banyak ya. Yang dari Papua tadi, Eli siapa tadi ada ya. Oke, ya sampai tiga sudah, Tegan, Papua. Oke, alhamdulillah ya. Bisa ya menentukan posisi adik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang 21 Maret misalnya. Ya, 21 Maret sampai dengan 21 Juni misalkan ya. Kita kan sekarang berada di tanggal 3 April ya, 21 Maret sampai dengan 21 Juni. Kira-kira mataharinya di mana tuh? Ya. Oke, yang terjadi pada tanggal ini belahan bumi utara mengalami musim semi ya. Nah, itu ditunjukkan di globe di atas, belahan utara mengalami musim semi. Kalau belahan bumi utara mengalami musim semi, berarti belahan bumi selatan mengalami musim gugur ya. Nah, Indonesia lihat di tengah-tengah tuh ya, Indonesia. Oh ya, gugur Hauzan, gugur. Oke, kemudian gugur, Dela gugur, oke, Andika gugur, oke, ya gugur, oke lanjut ya, gugur semua, habis Belitung, Ropeldi, Sofrin, oke gugur, wah mantep ya, lancar, 21 Maret sampai 27 Juni ya, sekarang, yang sekarang ini berarti di Kutub Utara sedang mengalami musim semi, di Bumi Selatan musim gugur, oke baik, pada tanggal 21 Juni sampai 21 September, bulan lagi atau dua bulan lagi. Nah, di mana posisi matahari pada gambar itu? Oke, panas, Hauzan, panas. Oke, kanan, panas. Oke, bulan bumi utara mengalami musim panas. Belahan bumi selatan mengalami musim? Iya, dingin. Davi, panas. Soprin, Naila, dingin. Oke, Nitaria, panas. Nahwa, Dika, wah semua ya. Jadi di kalau di berlawanan ya, kalau di utara musim panas, selatan musim dingin. Kalau di utara musim semi, di selatan musim dingin. Oke, mataharinya di mana matahari? Kalau kutub utaranya musim panas, mataharinya di mana? Kalau kutub utaranya musim panas, matahari posisinya di mana? Di mananya kutub utara? Di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri? Iya, di bagian atas, Rafifa, Elian Malik. Oke, ya, itu ada di gambar ya. Kutub utaranya pas ya, di mataharinya berada di atas. Oke, lanjut.
Sekarang 23 September sampai dengan 22 Desember. Oke, bumi utara musim gugur, bumi selatan musim semi. Oke, semi. Nah, ya semi maksudnya ya. Habis belitung, semi. Oke, Plaus Makwa musim semi. Oke, yang lain Rizkia musim semi. Oke, Plaus buat adik-adik semuanya. Hebat-hebat, pintar-pintar. Oke, musim semi. Lanjut. 22 Desember sampai 21 Maret, 3 bulan yang lewat, Razita. Oke. Nah, matahari berada di Bu, kapan selesai? Nanti sebentar lagi selesai ya, selatan musim panas. Oke, bagaimana karakter masing-masing musim ya? Oke. Musim panas, ini ada gambar tanah yang retak. Ya, Rizkia, belahan musim selatan. Bagaimana karakter masing-masing musim ya? Musim panas, gimana ciri-cirinya? Yang pertama, daun tumbuhan layu, kemudian hewan beraktivitas di luar sarang, ya, karena dah hujan, jadi dia berkeliaran. Kemudian cuaca sangat panas, kemudian kelembapan udaranya rendah, ya, karena dia hanya sedikit membawa titik-titik air, 80%. Ya, Rizkia, daun menjadi layu, betul, ya. Sekarang musim apa sekarang? Matahari di mana? 80% panas, ya. Kalau kemarau, oke, dingin, balik, oke. Sekarang nih ada gambar salju ya. Oke, Nitaria panas, oke. Berdasarkan gambar ini, musim apa nih? Dingin banget, bu, kuis, oke. Nanti kita kuis ya, ada yang udah minta kuis dasar. Oke, ya, ini ya, kita lihat dulu gambar ini. Musim dingin, apa yang terjadi? Hewan tidak ada yang keluar dari sarang, Elian Malik, kelembapan meningkat, salju, musim dingin, oke. Okay. Orang-orang berpakaian sangat tebal, 80% dingin dan 20% panas. Dapat berolahraga, ski, hewan tidak ada, Ibnu Hafiz, udara dingin, suhu udara menurun, Angga Budiarta, sangat dingin, oke. Okay. Sering terjadi aurora. Aurora. Oke, okay. Ini gambar apa nih? Musim semi, oke. Okay. Apa musim semi, ciri-cirinya? Muncul tunas tumbuh-tumbuhan, banyak hewan keluar dan aktivitas, terkadang banjir karena es di kutub lele. Oke, yang terakhir musim, bunga banyak tumbuh, Elian. Oke, banyak tumbuh. Nahwa banyak bunga bermekaran, Putri Ananda banyak bunga, boleh ya. Bunga banyak. Nah, sekarang udah musim gugur ya. Ciri-cirinya sinar matahari tidak lama, cuaca cenderung gelap, sering terjadi hujan, namun tidak. Kemudian pada awal pagi hari banyak kabut ya. Guguran bunga rontok. Ya, nih musim apa nih kira-kira nih? Ini ada gambar, habis belitung, daun-daun berguguran. Oke. Okay. Ini musim apa nih? Ada air, hewan beraktivitas di sarang. Hujan, 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 habis belitung hujan, banjir. Oke. Okay. Musim hujan ya, yang menyebabkan banjir, ya. Tapi kita bilangnya musim banjir, ya. Sebenarnya musim hujan yang mengakibatkan Davi Fadila, Rizkia, ya, ya. Musim hujan, ya. Musim hujan atau musim dingin, ya. Oke. Okay. Nah, ini kuis sekarang. Kuis. Ini ada kuis. Tadi ada yang minta kuis ya. Ada 7 soal. Nih, berdasarkan gambar di samping. Oke. Musim apa itu? Ibnu Hafiz, Amir Yusuf, Onggirita, Reskia, Elian Malik, Oke, Reli, Tujuh Nika. Ada yang musim hujan. Musim hujan. Oh, musim hujan ya. Musim panas-panas, Sofrin. Oke, musim panas ya. Kenapa musim panas? Karena ada matahari tuh di atas ya, banyak keringat yang keluar ya. Oke, musim panas. Oke, siap-siap pertanyaan yang kedua. Nanti Bu kasih gambar lagi ya. Siap-siap yang kedua. Kalian tebak ya dari gambar ini musim apa yang terjadi? Nah. Ada di pantai. Ada matahari, panas, Elian Malik, panas. Ada yang lagi berjemur, ya musim panas. Ada awan, oke. Dini Mukia, musim panas. Panas dong, panas. Oke, iya, panas ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Habis belitung, musim panas. Oke, salah tadi. Jawabannya belum ada ya ini ya. Oke, kalau lihat jawabannya musim panas. Oke, nah yang ketiga. Nah, Elia Malik, Angga Budiarta. Itu ada orang yang berpakaian sangat tebal.
Wow, ya, pakai baju tebal, pakai mantel. Kira-kira kalau ada orang berpakaian tuh ya dingin, dingin, dingin. Bagas Octavian, mungkin ya, dingin. Oke, kenapa orang harus berpakaian tebal? Kenapa kira-kira kalau musim dingin itu hangat? Elian Malik, supaya tidak kedinginan. Oke, tidak kedinginan. Oke, Seika. Ada Seika, Amir Yusuf Darwianto. Ada Amir, ya. Ada Yusuf, ya. Oke, Dapir Padilla, tidak kedinginan. Oke, jawabannya tidak kedinginan. Betul, ya. Kita berpakaian tebal di musim dingin supaya panas atau kalori atau tenaga di tubuh kita tidak keluar. Karena udara mengambil kalori di tubuh kita. Makanya kalau dingin kita cepat apa? Kalau cuaca dingin, kita rasanya cepat apa? Ayo, cepat apa? Apa yang kita rasakan perut kita kalau kita rasanya dingin? Oh iya, gila. Ya, cepat lapar, cepat haus, pengen pipis, cekempung, haus, habis. Oh iya, lapar ya. Kita cepat lapar ya, suhu tubuh mengambil kalori kita. Oke, yang keempat. Oh, ngantuk, Elian. Oh ya, betul. Oh, dingin, dingin, ngantuk ya, pengen tidur. Oke, yang keempat. Oke, ini ada gambar lagi. Nah, ayo. Gambar apa? Kira-kira itu musim apa? Anggap saja gugur. Anggir itu minta lihat. Waduh, banyak jawabnya. Semi. Rafika, Sofirin. Oke, ya. Ada musim apa kira-kira? Tunas-tunas bertumbuhan. Semi, Davi Fadila. Oke, ya semi ya. Nah, daun-daun berguguran. Yang kelima. Nah, semi atau gugur? Semi, gugur, panas, dingin. Ya, ada gugur-gugur, ada semi ya. Gugur dan semi. Gugur dan semi dua-duanya. Ya, gugur. Semi Hauzan, Reli gugur. Oke. Yang betul? Itu matahari tidak ada ya, banjir juga tidak, berarti ada tunas-tunas yang tumbuh tadi ya, ciri-cirinya. Jadi musim semi, habis belitung, gugur. Oke, okay. Gila musim semi. Oke, okay, semi. Oke, okay, aplaus ya untuk kita. Yang keenam, nah, ada daun-daun berterbangan. Kira-kira musim apa itu? Tipis gugur, anggir oleta gugur, dela meleni gugur, reli gugur, oke. Okay. Oke, okay, gugur, ya semuanya gugur, Banjang Putri Ananda gugur, Dika gugur, Elian Malik, kayaknya di Jepang. Oh iya, Bang Elian di Jepang ya. Dari bajunya ya, atau dari foto, benar sekali ya, berarti gambarnya jelas ya, tampak ya. Aku akhirnya dari Tasik, halo Kaisra, dari Tasik Malaya ya. Online semua. Halo, Kaisar. Salam ya buat Tasik. Oke, buat seluruh anak-anak Indonesia di Papua sampai Mai. Halo, tadi Elian ya paling aktif Elian. Elian dari mana Elian? Kamu, oh Anggi, oh dari Jakarta. Semua di rumah ya. Oke, Semarang, Elian Malik. Oh, Semarang. Ya, mudah-mudahan ini ya. Yang terakhir soalnya. Berdasarkan gambar di samping, tuh, ya, ada pohon, Angga Budiarta, gugur, kemudian Andika, tapi musim gugur, kemudian Tegan, ya, musim gugur, ya, gugur. Oke, Tujuh Nika, gugur, oke, gugur, Dela, gugur, Bu, gugur, Andika, ya, gugur, ya. Kuis kahot, ada yang minta kuis kahot. Kalau kahot berarti harus ditampilin di lewat ini ya, lewat apa? LCD proyektor ya soalnya ya. Paling bisa kuis. Kapan-kapan kita bergabung lagi ya. Ini kelas 6 semua ya. Seluruh Indonesia ya. Oke, Angga, Putri Ananda. Ya, Bu, kelas 6 semua. Oke ya. Udah mau lanjut ke SMP. Assalamualaikum, Bu. Ya, Amir Yusuf dan Kahut, Bu. Kalau benar, give away dong. Nah, oke, boleh. Nanti kita give away ya. Di Jepang. Saya dari Jepang, Bu. Rally. Plus untuk rally. Ada yang dari Jepang nih. Ada rally dari Jepang. Ya, tadi ada yang foto Jepang. Oke, adik-adik, kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat ya, sambil Ibu mencoba memutarkan video ya. Tulis di kolom chat, nanti kita jawab bersama-sama. Saya dari Indonesia, saya dari Zimbabwe, Nakwa. Oke. Okay.
beberapa tinggal. Tes. Selamat siang, Bu Ilva. Ya, Pak Yan. Ya, adik-adik, kalau belum jelas, silakan kalau ada yang bertanya, silakan ketik di chat. Adik-adik, halo. Kalian yang bertanya, silakan ketik di chat. Oh, ada yang nanya kapan selesainya ini. Selesainya jam 12 kurang waktu Indonesia bagian barat. Give away happy. Oh, hadiah katanya Pak Yan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Kita lihat dulu tayangan video ini. Ini ada video yang diambil dari TV Edukasi ya. Oh, Rally dari Belanda ya. Dari Jepang katanya Pak. Ini nulis lagi dari Belanda ini. Videonya putus-putus. Ada pertanyaan Ibu, apakah di Indonesia ada musim semi dan musim gugur? Dari Tesalonika Sarap Foto Buddha. Ya. Tidak ada musim, ya tidak ada musim semi dan musim gugur ya Tesa. Nah ini videonya dari TVE. Ya silakan Ahsan Rifki, mau tanya apa? Silakan diketik. Ayo tolong screenshot. Ahsan Rifki, silakan. Screenshot itu masih buat jadi berdua. Ayo berapa kok screenshot? Ya, Indonesia itu hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Gambarnya tidak jelas. Memang Ilva kalau video seperti ini, Bu Ilva, mungkin diberitahu ke adik-adik bisa lihat video ini di mana selain di sajian Ibu. Jadi download di mana? Oh iya. Adik-adik, video yang Ibu tayangkan ini Ibu download dari TV Edukasi ya. Punyanya Pusdatin juga ya, TV Edukasi, adik-adik bisa lihat di YouTube ya, video.belajar.kemdikbud.go.id ya, /video/play judulnya Rotasi dan Revolusi Bumi ya. Punya adik-adik buka YouTube lah, buka YouTube TV Edukasi ya, punyanya Pusdatin ya, ya Pusat Data dan Teknologi. Atau alamat. Alamatnya diketik di chat saja Bu, biar alamatnya nanti adik-adik chat. Iya. Oke, saya cari dulu kolom chatnya nih. Saya selesaiin videonya dulu Pak Yan ya. Kolom chatnya di bawah tengah itu Bu. Kolom chat, iya. Iya ada. Oke. Okay. Takut keluar. Bisa tolong ntar ya. Nama Bapak mirip nama Bapak saya. Ahsan Rifki, Bapak. Ya, gambarnya memang tidak jelas karena ini video. Gambar video ini kalau mau jelas tergantung dari sinyal dari jaringan yang adik-adik akses. Kalau memang di daerah adik-adik itu jaringan sinyalnya lemah, untuk video memang terputus-putus. Kalau untuk mengakses video membutuhkan bandwidth jaringan internet yang besar. Ini di tempat saya juga putus-putus. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik mau lihat tampilan video ini secara utuh, bisa nanti Bu Iva beritahu diketik di kolom chatnya link video ini. Atau adik-adik bisa juga melihat di mana, nanti diketik saja Bu Iva ya. Ya, nanti saya ini lagi, ntar lagi cari. Ya, tidak hafal linknya. Nah, apa persis Bu tapi Iva, di cari saja di YouTube judulnya apa namanya? Rotasi dan Revolusi Bumi, Pak. Rotasi dan Revolusi Bumi. Di TV Edukasi.
channel edukasi. Ada yang bertanya adik-adik sebelum kita akhiri sesi ini? Enggak ada Kahoot, tidak ada Kahoot Bu ya? Enggak ada apa? Enggak ada apa? Menyiapkan Kahoot. Mungkin naik lain kali pertemuan Bu Ilva bisa paling ternyata. Paling suka Kahoot ternyata. Oh iya Kahoot. Baik Bu Ilva, sepertinya sudah pada jelas, ini tidak ada pertanyaan. Insya Allah minggu depan masih ada kalau kita masih belajar di rumah. Program Sapa DRB dari rumah belajar Kemdikbud masih akan menyapa adik-adik selama adik-adik ini Bapak Ganteng. Selama adik-adik belajar di rumah, kami akan senantiasa menemani Bapak adik-adik semua. Jangan lupa adik-adik untuk mengisi kuesioner yang nanti akan saya ketik di chat. Kuesioner ini sebagai bahan evaluasi kami untuk sesi kali ini. Alamatnya yaitu gg.gg/kuesioner-sapa-drb. Ya, diulangi. Sudah muncul di chatnya gg.gg/kuesioner-sapa-drb. Tinggal diklik nanti adik-adik bisa isi kuesioner. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah isi kuesioner. Bagi yang belum, silahkan isi kuesionernya. Demikian materi kita pagi ini untuk kelas 6 SD ya Bu Ilva ya. Untuk pagi materinya pagi terjadinya pagi dan siang ya. Bumi dan musik ya. Demikian materi kita kali ini. Saya harap adik-adik semua jelas akan penjelasan dari Bu Ilva. Semangat belajar di rumah. Peduli akan kesehatan, jaga kesehatan semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih Bu Ilva yang sudah memberikan materi sajian kali ini. Semangat belajar adik-adik, semangat Bu Ilva, jaga terus kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.